Olivia Ardila, NPMA 1B020044. Saya dari kelas 3B Pendidikan Guru PAUD Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat dan cara menggunakan media pembelajaran pohon cerdas. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan pohon cerdas ini, mari simak video selanjutnya. Baiklah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama ada gunting, cutter, pensil pulpen, spidol marker, penggaris, kardus bekas, kertas origami, lem, dan tusuk gigi. Kemudian, gambar dua pola daun dan dua pola batang di atas kardus bekas, kemudian potong pola tersebut menggunakan gunting. Ambil satu pola daun, kemudian buat dua lubang berbentuk persegi dengan ukuran 4x5 cm, lalu lapisi masing-masing pola menggunakan kertas origami. Dalam membuat roda angka, siapkan kardus bekas yang lebih tipis, kemudian gambar pola kerangka segi 5 dengan masing-masing sisi berukuran 3 cm, lalu potong pola tersebut menggunakan gunting. Setelah itu, buat pola pada kertas origami mengikuti pola pada kardus yang telah kita potong tadi. Lapisi pola tersebut menggunakan kertas origami berwarna merah. Buat lubang kecil pada sisi tengah pola tersebut untuk memasukkan tusuk sate. Sambungkan masing-masing sisi menjadi sebuah bangun datar berbentuk segi 5. Masukkan tusuk sate pada lubang yang telah dibuat. Buat penyangga pada masing-masing ujung tusuk sate serta bagian tengah menggunakan potongan kardus kecil yang ditumpuk. Dan yang terakhir, beri tulisan angka 1-5 pada sisi bangun segi 5 tersebut. Dalam proses pembuatan apel, pada tahap pertama, gambar 10 pola bentuk apel di atas kardus bekas, kemudian potong pola tersebut menggunakan cutter. Setelah itu, lapisi potongan-potongan pola tersebut menggunakan kertas origami berwarna merah. Dalam membuat kantong hitung, langkah pertama yang kita buat adalah gambar pola balok berukuran 10x7 cm di atas kardus bekas, lalu potong pola tersebut menggunakan gunting. Gabung pola tersebut menjadi sebuah kotak. Lalu, lapisi pola tersebut menggunakan kertas origami berwarna. Thank you.
kasih cara menggunakan media pembelajaran pohon cerdas ini. Yang pertama, anak diminta untuk membaca basmalah terlebih dahulu sebelum menggunakan media pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, guru akan menyebutkan angka penjumlahan dan anak akan menyimak dan mengerjakan menggunakan pohon angka ini. Ketiga, anak diminta untuk mengerjakan dan menghitung hasil penjumlahan yang telah diberi oleh guru tadi menggunakan bentuk apel dan menaruhnya ke dalam kotak. Penjumlahan 2 ditambah 3, maka anak tersebut diminta untuk memutar roda penjumlahan, roda angka ini ke angka 2 dan roda sebelah sini ke angka 3. Selanjutnya anak diminta untuk memasukkan buah apel sesuai dengan angka pada roda angka ini. 1, 2, 1, 2, 3. Berapa sih 2 ditambah 3 itu? Dengan menghitungkan buah apel yang telah ia taruh pada kotak tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka anak diminta untuk menyebutkan hasil dari penjumlahan tadi. Maka hasil dari penjumlahan tadi adalah 5. Jelaskan bagaimana sih cara menggunakan media pembelajaran pohon cerdas ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.